Nasi lemak. Tak nasi lemak pun nasi goreng. Kosong? Hanum tak buat apa-apa ke selepas pagi? Meja kosong, perut pun kosong. Hanum. Hanum. Ya, Hanum tak buat sarapan ke? Sejuknya. Hanum tak dapat buat sarapan lah. Kak Abang sejuk sangat. Sakit badan ni. Hanum rasa apa? Hanya demam ni. Hanya gagah juga berjalan, Abang Oi. Nak angkat kening tak larat. Habis tengok ni, Hana. Pakai jari nak angkat kening. Minta maaf lah tak dapat buat sarapan, Abang. Oh, tak apalah, tak apalah, Anum. Anum pergi rehatlah. Tak apa. Nanti sementara Anum nak sembuh ni, tak apa. Biar Abang yang uruskan kat dapur ni. Yeah? Anum minta maaf. Anum kesal sangat tak dapat buat sarapan kat Abang. Jangan cakap lagu tu, Anum. Tak apa. Semua kerja Abang boleh buat. Anum naik bilik, Anum rehat aja. Yang penting Anum sihat. Okey? Yalah, yalah. Abang, tapi Abang jangan lupa nak masak bubuk besok hantar ke bilik Anum nak. Bubuk ayam. Sebab Anum dah lama sangat pengin nak makan bubuk ayam. Yalah. Nak ayam? Haa. Lok ayam, eh? Haa. Bubuk dengan ayam. Demam ni panjang sikit, dapatlah aku berehat lama. Amin. Anum order apa-apa lagi? Tak. Anum tak order apa-apa pun. Ya. Anum cakap Anum ni pening kepala, duk nampak. Abang tu 10, 5, 6, 10. Sian Anum. Dah pergi berehat. Eh? Abang dengar macam Anum order. Sedapnya. Ini kalau mak tu lalu belakang, aku buat dek je. Ada berkisah. Tak bunyi. Kejap ya. Sekejap aku datang. Coming! Hello. Ya, saya. Masya Allah, laparnya. Nak makan apa ni? Masya Allah. Inilah orang cakap rezeki terpijak. Perut tengah lapar boleh pula ada nasi atas meja ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Siapa makan nasi goreng aku ni, wi? Mana aku tahu aku tak sentuh pun nasi goreng kau ni. Kau yang makan kan? Mana aku tahu nasi goreng ni kau punya? Aku ingat tak ada siapa yang punya, aku makan je lah. Ini apa kau rasa? Aku telan semua. Aku tak kira, aku nak masak kau boleh untuk aku. Aku boleh masakkan kau nasi goreng. Tapi kau jangan menyesal nanti. Kenapa? Kau tahu tak, dulu aku pernah masak nasi goreng tau. Untuk 5 orang kawan aku. 5-5 makan, 5-5 masuk hospital. Sekarang aku masakkan untuk kau. Aku tak nak. Hai, tadi suruh aku masak. Aku tak nak masuk hospital. Kau nak makan, aku tak nak masak sendiri. Hai, lain kali lepas masak tu terus makanlah. Kau cakap aku hot. Hai, kau jangan buat aku angry. Burps. Puasa. Buang kau sambil gerak. Tiada lagi yang ku harapkan. Tiada lagi yang ku... Asal kaki aku tak boleh gerak pula. Tolong! Tolong! Johan! Kalau aku ada kuasa, aku buat kau gatal satu badan tau. Jangan.
aku tak ada kuasa. Ah, Nom. Abang masak apa hari ni? Abang masak simple-simple je lah. Sebenarnya, Anum ni teringin sangat nak makan rendang kerang. Mana ada kerang, Nom? Macam tu kebunan lah, Anum, abang. Dahlah nak Anum sakit tak larat. Mak Anum cakap kan, kalau Anum duduk sakit, duduk tak larat macam ni, tambah pula tak dapat makan makanan kegemaran Anum kan. Padahal Anum dia boleh ketak-ketak-ketak je. Iya, sama contoh sekali. Eh, teruk tu, Nom. Betul. Yelah. Nanti abang masak rendang kerang. Nanti abang beli kerang dulu. Baiklah. Masuk ni. Yes! Hari ni aku makan rendang kerang. Esok aku makan masak lemak cili padi. Besok aku masak asam pedas. Makan laksa. Ya, jadi pemain suri ini. Ya. Aku geram betul lah dengan sapu tu. Kenapa pula? Yelah. Aku masak nasi goreng tu dia makan. Lepas tu dia tak nak ngaku pula tu dia makan. Dah kebunuh sangat ke sapu ni? Memang tak patut. Dia makan nasi goreng aku. Lepas tu dia marahnya aku. Kau tak geram ke? Memang dah melampau lah si Saipul ni. Kau dah boleh suruh dia keluar daripada rumah tu. Biar dia jadi pelarian. Itulah. Lepas tu aku suruh dia ganti balik. Dia senyum je. Panas lah awak. Aku tak panas ke? Memang panas. Memang panas. Aku dah geram dah ni. Betul lah Saipul ni. Kau tak marah, Chris? Kalau pasal aku termakan nasi goreng dia tu, dia sumpah aku macam-macam tau. Weh, kalau aku marah tau. Melampau sangat dia tu. Lepas tu kau tahu tak? Dahlah dia sumpah aku macam-macam. Lepas tu dia kata aku lagi macam-macam. Dia kata kau macam-macam? Weh, kalau akulah dia kata aku macam-macam tu. Dia tak sempat nak kata-kata tu. Aku kerjakan dia. Kau tahu kan perangai aku macam mana? Baik-baiklah, Elio kau. Aku marah, aku tahu tak marah. Aku marah juga ni. Kenapa dengan kau ni? Takkan pasal benda yang tu je kau nak mengamuk satu badan, ha? Dia lapar gilalah bang. Belum sempat kau makan nasi goreng tu dah habis dah dia juga. Kumpulan ke? Sepul tu memang masuk air sikit. Dia tak tahu ke yang kau punya nasi goreng tu? Dah, kau dah cakap dengan dia dah. Dia macam tu je, dia senyum je. Abang tak sakit hati ke, bang? Kalau abang pun bukan sakit hati je. Pedih jantung semua ada rasa ni. Ini nak kena saya pun ni. Nasi goreng. Aku tengah hangat hati ni, kau tahu tak? Aku pun tengah hangat hati ni. Kenapa? Hang tahu tak? Kat cakap muka aku ni macam batu bata tau. Cuba kalau dia cakap muka kau macam batu bata. Kau tak marah ke? Dia cakap muka aku macam batu bata? Yelah. Aku tak marah, Saipul. Tapi aku menangis. Sebab apa selama ni orang cakap muka aku ni macam Remy Sahak? Kenapa pula macam batu-bata? Dia yang cakap. Ni, tu tak apa lagi tau. Ni, pasal aku termakan nasi goreng dia tu, dia cakap nanti perut aku ni busung. Patut ke? Benda macam tu pun sampai cakap busung perut? Ya. Otak dia tu letak kat mana? Letak kat lutut ke? Aku jumpa adik kau tadi. Aku pun jumpa Saipul tadi. Apa dia cakap? Aku rasa apa yang adik aku cakap dengan kau tu sama seperti Saipul cakap dengan aku. Habis sekarang ni, kau nak sebelah mana? Kau pula sebelah mana? Sebelah mana pun tak tahu! Abang baru. Abang baru nak pergi mana? Abang nak pergi jumpa kawan, Sat. Ada apa, Anu? Sebenarnya kan, Anu ni tak apa nak baik lagi. Masih duduk demam lagi ni sebenarnya. Tadi Anu pilah ambil basuh baju. Tapi pada Anu tak larang nak basuh baju. Anu biarlah. Terlepas tu, kesian kan Anu. Tak ada siapa nak tolong Anu basuh baju. Yalah. Abang tolong basuhkan baju lah. Anu lihat. Yalah. Sihat Anu. Abang masuk baju. Anum tak sihat. Abang masuk baju, Nom. Abang masuk baju, Nom. Ya. Alamak, Kamila. Kenapa sekejap dia
Hai Kamila. Wow. Awak nampak cantik. Oh, cantik. Gorgeous. Terima kasih, tapi saya tak jadi nak keluar. Eh, kenapa? Sebab saya janji dengan awak pukul 4, bukan pukul 6. Eh, iya ke? Alah, lama sikit je, takkan itu pun nak maju. Ha, lama sikit aja. 2 jam. 2 jam? Iya ke 2 jam? Alam. Aduh. Sejujurnya sakitnya badan ni. Abang. Anu buat apa tu? Anu masak, anu lapar sangat. Tak ada siapa tolong anu nak masak. Kalau anu tak masak, anu kebuntuk. Apa. Anu duduk. Biar abang yang tolong buatkan. Ya? Eh, tak apalah. Tak manalah kalau abang duduk saja. Anu duduk saja, abang masak. Tak apa, anu. Anu tu tak sihat. Anu sakit. Anu relax. Anu banyakkan berehat. Biar abang yang tolong buatkan. Abang tolong masak. Ya? Kalau lepas macam tu abang. Abang masak macam tu. Lepas masak, abang tolong buatkan anu air halia. Anu. Perut anu je tak sedap je. Asyik kembung je. Nah. Ha, bolehlah. Air halia. Air halia. Tu. Dua? Ha. Siapa lagi satu? Hanum dua pokok tak best. Oh, iyalah. Dahaga. Perlu air banyak. Orang sakit ni perlu air. Tak apa, Hanum rehat. Hanum duduk. Abang buat. Hanum, makanlah. Apa lagi? Macam mana nak makan abang woi? Tangan Hanum nak angkat ke dalam. Abang tengok ni. Tak larat, abang. Teruk betul ni. Habis tu macam mana Anu nak makan? Kalau nak makan sudu pun tak larat. Anu tak tahulah badan Anu ni tak emas kat lo dia. Habis nak buat lagu mana ni? Lagu tu lah bola, lagu apa pun. Lagu Abang Suap lah. Abang Suap? Hmm. Yelah. Hei Anu. Hei cepatlah sembuh. Abang tiup dulu nak panas tu melecok mulut Anu. Jangan banyak-banyak sangat. Kalau sendiri makan senang. Sebab nak suap ke orang tu susah tu. Dia panjang-panjang lah, Anu. Abang potong pakai gunting tak apa. Ya, gunting tak ada. Negi. Tiup dulu. Anong keluar ayo. Pelan-pelan. Potong. Okay. Potong, Anong. Potong panjang. Pandai makan migi, Anong. Kuat dia. Okay. Kuat. Anong. Anong, buat tenang, Anong. Abang tapi jumpa Kamila, Dah pukul berapa ni abang lambat jumpa dia? Abang sepatutnya jumpa dia ni apa nak lambat? Masih pergi mana? Anu makan dulu, Anu makan. Abang terpaksa pergi jumpa dia ni. Apa nak lambat ni? Hai Kamila. Jomlah. Kita nak pergi mana ni? Nak pergi mana? Awak lambat lagi. Lambat? Janji pukul 6. Saya datang 6 minit. 5 minit je lambat. Kita janji pukul 4 lah. Pukul 4? Kira pukul 4? Pukul 6. Tak boleh pukul 4. Aku pun sama juga, Johan. Diam! Aku pun nak cakap diam! Apa nak jadi dengan korang berdua? Aku pun nak cakap apa nak jadi dengan korang berdua ni? Hah? Macam anjing dan kucing. Kek jom, yong. Dia yang salah, bang. Hei, asal pula aku yang salah. Kau yang salah. Salah. Bagus! Bagus! Ente tuduh dia salah, yang ente pula tuduh dia salah. Habis siapa yang salah? Ana yang salah. Ente berdua yang salah. Tak kerti nak betul lah, Anso. Apa dah pasal nasi goreng sepinggan kau sampai nak berbunuh-bunuh? Ha? Ni kek,
aku nak tanya dengan kau, Pat. Nak atau tidak engkau berbaik-baik dengan Cik Saiful ni? Engkau pula, Saiful. Aku nak tanya dengan kau ni. Nak atau tidak kau berbaik dengan Cik Kat? Pinggan tak letak, nasi tak dingin. Dia tak nak aku lagi lah tak ingin. Amboi sampai berpantun-pantun kau, eh? Ni aku nak tanya dengan korang berdua ni. Korang berdua kan sepupu. Kau kena bertolak ansur. Ni Kat, aku nak tanya kau. Kalau kau demam, kau nak minta tolong siapa? Kalau kita orang semua tak ada kat rumah ni. Ha. Saiful? Katakanlah. Katakanlah. Kalau kau nak makan sebab kau lapar, nak mampus ketika itu. Siapa yang kau nak minta duit, nak minta belanja? Siapa? Cakap! Cakap. Tahu pun. Ha, tahu pun. Korang berdua ni saling memalukan. Kalau kau salah, kau minta maaf. Kalau kau salah, kau minta maaf. Macam tu aja. Sudah. Marilah kita. Pergi makan nasi goreng lagi bagus. Betul juga cakap diorang tu, Saiful. Kenapa kita tak fikir macam tu, ah? Aku nak minta maaf. Aku pun minta maaf juga dekat kau, Kat. Janji jangan makan nasi goreng. Sumpah aku tak makan lagi. Cinta satu malam, oh indahnya. Cinta satu malam, buatku melayang. Cinta satu malam, oh indahnya. Cinta satu malam, buatku melayang. Cinta satu malam. Cinta satu malam, oh kantoinya. Ubatan untuk mam. Anum tak sehat. Sehat je. Sebenarnya Anum sakit. Baru sat okey saja. Anum tipu-tipu ni, tipu abang sebab Anum nak rehat. Anum malah nak buat kerja. Anum tahu tak, Anum? Disebabkan Anum, Kamila merajuk dengan abang. Anum tahu tak? Ya, kak. Abang sedih tengok Anum. Abang sedih. Muka abang tak gelak aja. Abang sampai hati Anum. Abang. Mana pernah tahu muka Anum? Abang. Air di cincang takkan putus. Itulah yang anak-anak aku dan anak-anak saudara aku belajar. Satu kerugian bertengkar hanya sebab satu kali yang kecil. Dan apa yang pasti, kalau dibiarkan, ianya akan berurutan. Dan ianya tidak akan bawa sebarang faedah kepada mana-mana pihak sekalipun. Syukur diorang cepat sedar.